Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Jumpa lagi dengan saya, David Robusta. Untuk video kali ini masih di perkebunan kopi Lancuran ya. Dan untuk sahabat-sahabatku, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar ya. Untuk sahabat-sahabatku yang baru menemukan channel saya, jangan lupa di subscribe dan di like komen ya. Bila Anda ada masukan ataupun pertanyaan ya, silakan Anda lontarkan di kolom komentar. Ini untuk pemeliharaan cukuplah gampang ya, ataupun simple. Simple lah ya temannya. Karena dia tidak banyak cabang yang di tengah, itu harus kita buang ya sahabat-sahabat ya. Oke. Ini sudah cukup tinggi ya. Dan ini berbeda buahnya ya. Ini lokal ya sahabat-sahabat ya. Ini bibitnya asalan. Tapi walaupun asalan, buahnya masih cukup lebat ya. Untuk sahabat-sahabatku yang baru mengenal nyetek ya, agar sahabat-sahabat berhati-hati ya, karena kalau tidak kita hati-hati, kita mendapatkan hasil yang fatal ya. Usahakan rapi, bersih, dan meyakinkan itu bahwa bibitnya akan hidup. Oke. Dan di sini juga ini sudah 2 minggu ya. Tidak saya ini kan kontrol. Untuk sahabat-sahabatku yang di luaran sana, bagaimana perkembangan kopi yang di luar sana? Untuk hasil masih akan maksimal ataupun berlebih untuk di tahun ke depan ini. Bagaimana sahabat-sahabat? Oke sahabat-sahabat ya, kita akan melihat kebunan ini. Ini untuk setekannya mati ya. Oke ya sahabat-sahabat, ini waktu sudah ada yang matang, 1, 2 ya.
dan yang bercabang seperti ini jangan biarkan sahabat-sahabat, ini harus kita buang jangan sampai ada. Oke, dan di sini saya akan memperlihatkan untuk kentekan ini jambi ya yang sudah 8 bulan. Oke ya sahabat-sahabat, ini umurnya 8 bulan ya, sudah seperti ini. Ini susah diambil ini. Untuk pengambilan untuk bibit ya, untuk sahabat-sahabat penyetek, untuk pengambilannya agar sahabat-sahabatku mengutamakan yang super ya untuk pembibitannya. Ini di daerah sini kami menyebutnya jambi ya. Ini sebenarnya lain daerah lain nama ya disebutan tentunya, tapi di sini jambi ya. Oke, ini baru 8 bulan. Oke. Untuk sahabat petani kopi, semangat selalu untuk beraktivitasnya. Walaupun kita di dalam menjalankan ibadah puasa, semangat. Dan ini setekan yang kemarin yang kita buat videonya kemarin ya, buahnya sudah bersih. Ini cukup besar buahnya ya. Oke, sahabat-sahabat. Oke, sahabat-sahabat, video kali ini cukup sampai di sini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.